ingat setiap huruf yang wajib dibaca seperti Allahu Akbar, Fatihah, Tahiyat dan lainnya, wajib telinga kita mendengar bacaan kita itu. Apabila bacaan kita itu satu huruf kita kada mendengar, maka bacaan itu kada sah. Apabila kada diulangi, maka sembahyangnya pun kada sah. Kada sedikit bini-bini laki-laki nang kada mendengari bacaan muntungnya di waktu sembahyang. Itu supaya diperhatikan.